Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Fajar Utaka. Di video kali ini saya mau menghitung-hitung biaya kemasan untuk balon seharga 3.000 ini. Kalau di video sebelumnya saya mau hitung-hitung bagaimana modal untuk cairan balonnya, sekarang untuk kemasannya, teman-teman. Ikuti video saya. Di sini kita membutuhkan plastik, teman-teman, untuk mengemas balon-balon yang tadi saya tunjukkan. Nah, ini sebelum dikemas, teman-teman. Saya menggunakan plastik ini ukuran 6x20. Ini saya belum tahu jumlah plastik di sini, teman-teman. Tapi ini harganya kalau saya beli 9.000, teman-teman. Lalu kemasan ini plastik tahu namanya. Agen-agen plastik sudah tahu kalau kita bilang beli plastik tahu. Ini plastiknya agak tipis, teman-teman. Ini. Nah, plastiknya seperti ini, teman-teman, tipis tapi dia kuat. Nah, kalau ini satu bendel ini isinya 40, saya pernah hitung 40. Nah, jadi kira-kira di sini ada 5 bendel gini, teman-teman. Berarti 40 kali 5. Nah, ini isinya 200 kantong seperti ini, teman-teman. Nah, 200 ini kalau kita bagi, ini harganya 12.000, teman-teman. 12.000. Nah, tinggal kita hitung nanti, teman-teman. 12.000 dibagi 200. Nah, hasilnya 60 perak, teman-teman. Ini 60 perak plastik seperti ini untuk kemasan balon yang 3.000 ini 60 perak. Lalu untuk gelas, nah, gelasnya saya pakai gelas ukuran 160 mili, jadi di bawah gelas kopi kecil, teman-teman, seperti ini. Ini harganya 6.000. 6.000 isinya 50. Nah, jadi 6.000 dibagi 50 hasilnya, jadi satu ini 120 perak, teman-teman. 120 perak seperti ini. 120 perak. Nah, kayak gini 120 perak. Lalu saya modal plastik buat ngebungkus ininya, ini harga 9.000. harga 9.000 ini isinya mungkin belum pernah saya hitung sih, tapi kayaknya sama juga, anggaplah 200 plastik seperti ini. Harga 9.000 dibagi 200. Nah, untuk satu ini 45 perak, teman-teman. Untuk mengemas ini satu plastik 45 perak. Kalau sudah jadi begini, kalau teman-teman mau pakai stiker seperti ini buat daya tarik, ini ukuran A4 seperti ini, teman-teman. A4 ini bisa jadi dibikin yang seperti ini, bisa jadi 80, teman-teman. Satu lembarnya A4 ini 5.000. Nah, jadi 5.000 kita bagi 80 stiker seperti ini. Untuk stikernya jatuhnya harga satu stiker ini kurang lebih 65 perak, karena saya tadi saya hitung 62,5, jadi anggaplah 65 perak.
satu stiker ini. Tapi kalau teman-teman tidak menggunakan ini juga nggak apa-apa. Nah, ini kan hanya buat daya tarik teman-teman. Nah, seperti ini kan teman-teman. Nah, kalau kita pasang stiker seperti ini. Nah, ini jadi modal plastik yang ini 60 perak ditambah plastik ini 45 perak ditambah gelas 120. Nah, tambah stiker 65. Nah, ini saya totalin 120 tambah 225 tambah 65 pas teman-teman, hasilnya untuk kemasan satu ini 300 perak teman-teman, plastik, gelas, dan stiker ini 300 perak. Nah, kalau sudah begini kita tinggal kita taruh sticknya teman-teman seperti ini. Nah, ini kemasan untuk mengemas balon ini modalnya 300 perak teman-teman. Nah, untuk mengemas 300 perak plastik berikut stiker sama gelas. Nah, nanti untuk sticknya nanti saya rincikan lagi teman-teman berapa harga satu stick ini. Di video berikutnya nanti saya akan coba rincikan buat teman-teman. Jadi untuk sementara saya membuat video ini untuk kemasan balon yang biasa dititipkan ke warung-warung. Ini kemasannya menghabiskan 300 perak untuk setiap pisnya teman-teman. Oke, segitu saja teman-teman video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.